Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua. Dan kembali hari ini kita berjumpa dengan Mas Din Dolan-Dolan. Hari ini saya punya tamu istimewa nih, Mas Juna. Halo. Kita sekarang mau masih makan kambing. Mau lihat kandangnya, Mbak? Iya. Jadi hari ini kebetulan putuku, putu saya Juna dari Cilacap Kota mau main ke kandangnya Mbah. Ini ngambil makannya di mana? Ini ngambil makannya kambingnya. Oh. Aduh. Ini bukan kayak makan kambing, punya banyak, ngambilnya banyak. Lagi. Kebetulan hari ini ada yang lahiran ya Jun, anak lahiran baru. Oh iya. Roll. Ada kambing kita yang baru lahir. Oh jadi panik. Bisa melihat apa enggak? Nggak mau deket-deket, agak cici. Oh iya. Yang kecil. Yang paling aku takut disuduk. Enggak, cuma di kayak agak takut. Di kandang kayak gini cuy, ngapain? Oh. Mau ngelus lari baik. Ini sudah mau lahir ini. Aduh. Ambilan. Kaki ikut di. Wah, enak. Berarti mau kita kena nanti kapan? Lahir lah. Kasih yang ini. Yang putih. Lagi. Maning sih. Kasih makan kayak gitu sih. Banyakin. Yang ini gimana cara ngasih makannya? Ini kalau kasih makannya segini, kalau kasih makan marmut, rasanya kelinci itu gini. Kalau kami ya. Tambah lagi. Tambah lagi. Opong. Opong. Bukan itu berat segini bisa. Yang ini gimana cara ngasih makannya nih? Nanti masukin lagi kan, masuk bedain kandang biar nggak terganggu yang ada anak. Nanti ini dipisahin. Dipisahin kandang. Kapan dipisahinnya? Ini berarti pertama kali ini apa cukup kemarin kandangin baik? Hah? Juga pertama kali ngasih makan. Ini ngumpulin rumputnya di mana? Arit itu namanya kalau ngumpulin itu jangan kayak gitu mabrak-mabrak sih jangan itu berserakan kayak gitu jangan ngomong dikumpulin ya, oh,
Kebetulan hari ini juga beruntung ya Jun, pas bareng ada kambing yang lahiran, kambing lahiran ini. Kagak, lu mau kagak? Kagak mau. Gak mau dipegang dia deh. Enggak mau. Nah, ini kebetulan hari ini ya Jun. Juna beruntung nih, ada kambing yang lagi lahiran. Lahiran Jun, tapi ora kewenangan dikasih susu nyusu dulu. Oke, okay, gitu nih susu. Ayo. Dalam tiga kena. Orang lu belum mencot. Aduh, sana untuk deko. Wani ora kejun iki, Jun. Aduh. Jane ora. Harus masuk jarinya, harus masuk ke mulut. Bunyinya, bunyinya lucu. Aduh. Imut lucu kecil. Udah apa? Iye, tidok sing kontinjo nah. Nah. Pinter. Ini namanya kasih makan kambing. Banyakin enggak kayak ngasih makan marmut. Lagi nambahin pakan ini kasihan yang baru dimasukin. Depannya kosong minta-minta ke samping. Kalian yang sebelahnya. Dan bagi kambing baru lahir itu sejam pertama harus minum susu pertamanya indukan, jadi untuk antibiotik biar sehat. Dan ini tadi tanpa sengaja orang uja malah ngerintis lahir. Tak kira baru umur berapa, 3 bulan, 4 bulanan tapi tau-tau malah lahiran. Dan satu ekor betina berapa? Jadi makan, kasih makan semua. Sana yang belah sana, yang bandot yang paling gede itu Jun. Paling pinggir. Nah, popong kayak gitu. Yang ini, yang tengah nih, yang kecil-kecil yang dua itu. Yang ini. Yang sana. Ya. Enak kan?
Semoga kenyang. Hmm? Semoga kenyang. Semoga kenyang. Nah, gini kepengin tahu enggak namanya apa ini? Kambing apa, Jun? Domba. Domba, betul. Kalau indukannya ini domba Garut namanya. Ini kan enggak ada telinganya, Jun, tuh. Kecil. Telinganya kecil. Tapi anaknya ada telinganya. Karena ini disilang. Jantannya pakai pejantan merino, keluarnya kayak gini. Jadi enggak kayak induknya. Ada tanduk kecil. Kamu sengaja Pak ke tempat tembak ya Pak hari ini? Iya. Mau ikutan YouTuber. Mau ikutan belajar nge-YouTube. Ini keren. Fotoku kepengin belajar nge-YouTube. Nanti bikin channel sendiri ya Jun ya. Iya. Rencananya channelnya mau dibikin apa? Mau ngonten apa? Untuk hari ini ngasih makan kambing. Hari ini ikut Mbak ya, ikut di channelnya Mas Dintolan-tolan. Nanti Juna punya channel sendiri. Di subscribe ya teman-teman Mas Dintolan-tolan. Iya. Hari ini kebutuhan paling rebel. Cuma nakannya mandan ora kacor ora ngunang apa puasa ya Jun. Iya. Puasa ya ora kacor kok ya Jun. Puasa nembe rong dina pas gering. Besok kita bikin konten ya spesial buat Juna, nanti kita muter-muter di kali mancing ya, kepengin mancing. Iya. Iya, besok-besok tenang. Dan hari ini kita main di kandangnya Mbak Holly dulu. Kebetulan tadi Juna beruntung ya Jun dapat momen ada kambing yang lahiran. Jadi ini adalah salah satu usaha rezeki saya ya. Bakul Wedhus aslinya tukang arit. Dan kita punya usaha di Kutawaru. Kita melayani juga untuk arit. Mirip manusia. Ini mirip manusia ada rambut. Jual beli kambing juga. Ini kambing jenis apa yang ada rambut? Itu namanya Jawa. Kambing Jawa ya? Kambing Jawa, Jawa Jambul namanya. Nah, kalau yang sebelahnya ini Jun, apa ini? Ini beda lagi jenisnya. Kamu pengen tahu nggak? Pengen lah. Nih, liatin tuh telinganya kan beda sama yang sebelah sana. Telinganya nih, ini telinganya sama yang sebelah kan beda. Iya. Nah, ini jenisnya adalah PE, peranakan etawa. Dia telinganya lempit. Beda karena yang sebelah, kalau sebelah itu Jawa. Nah, tanya apa lagi? Mau lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Orang apa ini tukang arit, Jun? Hah? Orang apa ini tukang arit? Ya, besok-besok. Aja, mau jadi tukang arit, cukup baik-baik jadi tukang arit, kok aja. Ini yang baru lahir, lahiran, tapi cuma satu. Iya. Cuma seekor, Jun. Cewek maning, Jun. Dilihatin sama bokek. Halo. Ya Jun, yang ngomong-ngomong bahasa kami bisa orang Jun. Ora. Ah, bisa lah. Jajal dijajal mau maksud pedus ya. Hah? Mau kemaur ya Jun. Jawab Jun, tadi gue jawab Jun. Oke, kok sebenarnya milih semaur. Anak kambingnya udah bisa nemu tempat buat nyusu. Udah pintar nyusu sendiri.
bisa rakan jen ora ah bisa lah jajal dijajal mau maksud pedu saya ha beng beng mau kemaur ya jen beng jawab jen tadi bung jawab jen bebo cemennya milih semaur saya pengen tahu lo ini makannya berapa kali kambing be makannya itu bergantung sing kempani nek rosak kalau yang ngarit kempaninnya para piri jun tapi ini baik enggak rosak penting kempaninnya cuma sehari dua kali pagi sama sore bagusnya sehari tiga kali biar kenyang enggak ya lo nah, ini gunanya buat apa ini cuknya udah nggak fungsi. Mau diapain ya mbak? Ini jadi kebiasaan saya kalau naik kambing baru lahiran itu saya suntik pakai antibiotik plus vitamin biasanya, tapi vitamin lagi enteng lagi habis nggak ada vitamin jadi cukup kita kasih antibiotik biar gunanya buat apa antibiotik biar bekas lahirannya itu cepet sembuh cepet sehat bisa pulih kayak biasanya. Memang bayinya loh biasanya kalau menyuntik antibiotik berapa mili? Itu bergantung berat kambingnya. Jadi untuk 10 kilo berat badan kambing itu pakainya setengah mili kalau kita. Jadi kalau 3 mili ini kan ukuran 3 mili. Jadi ini untuk ukuran 30 kilo up. 30 kilo lebih. Itu kita full 3 mili. Nanti biotiknya tak pegangin biar gak jatuh. Yeay, anaknya kepenyak. Cek lagi nih, ndase mas. Aduh. Tenang, El. Biarin dia makan dulu baru disuntik. Caraku. Kene, Kang, kene. Kene di Kang, kene. Nah. Ya, biar cepat sembuh. Apa, Jun? Ini mesinnya gunanya buat apa? Itu namanya chopper. Chopper itu dipakai buat giling rumput, buat kasih pakan be. Ini masih ada yang buat nyalainnya? Ada, engkelnya ada kok situ. Gimana? Apa hilang? Gak nemu. Hilang kan, Jun? Ini malah gak bisa nyalain. Atau bisa juga beli baru. Lagi orang tinggal juga, jarang tinggal sih. Langkah yang digiling. Bismillah. Duh. Kurang pas nih masuknya. Agak susah. Oh.
sering berbakti sama orang tua. Aku ya, Dek. Enggak dingin. Ininya? Iya. Gimana Jun hari ini? Kamu main di kandangin Mbak? Seru banget, bisa dapat momen lihat bayi kambing, terus bisa nanya jenis-jenisnya, bisa ngasih makan. Sumpah seru banget. Kapan-kapan kesini lagi lah. Boleh, boleh. Ini berarti pertama kalinya ya Juna ngasih makan Mbak. Iya. Jadi untuk hari ini ya kunjungan tamu kue Mama Juna hari ini di kandangnya. Kandang kambing. Kambingnya saya hari ini ya. Sementara sampai di sini dulu ya Jun, hari ini kita main di kandangnya. Bye. Dan buat yang nonton, subscribernya Mas Dintolan-tolan, terima kasih sudah nonton. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong subscribe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.